Kembali bersama kami, pemirsa, tokoh intelektual sekaligus ekonomi Indonesia Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis dini hari di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Faisal Basri meninggal dunia di usia 65 tahun. Sejumlah tokoh dan kerabat mendatangi rumah duka Faisal Basri di kawasan Tebet, Jakarta Selatan sejak Kamis pagi. Di antaranya Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12 Yusuf Kalla dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Faisal Basri dipandang sebagai sosok yang idealis dengan prinsip yang kuat mengenai bagaimana ekonomi dan politik harus dikelola demi kepentingan publik. Ya, kita kenal semua Faisal itu orang pintar, intelektual, khususnya bidang ekonomi, dan berani. Banyak orang pintar tapi tidak berani. Banyak orang berani tapi tidak pintar. Tapi beliau ini berani dan pintar. Karena itu kita kehilangan sosok tokoh ekonomi yang seperti itu. Dan konsisten. Saya kenal Bang Faisal itu punya passion dan kecintaan sama Indonesia luar biasa. Beliau juga ingin terus melihat Indonesia dikelola dengan baik dan oleh karena itu selalu menyampaikan pandangan-pandangan yang tujuannya adalah untuk perbaikan. Waktu saya menjadi menteri, saya sering mendengar pandangan beliau dan tentu saja itu menjadi salah satu yang sangat penting bagi kita untuk selalu memperbaiki polisi, regulasi, cara melihat isu atau masalah. Saya sama keluarganya, sama istri dan anak-anaknya juga dekat, jadi kehilangan, saya sangat kehilangan seorang teman yang sangat baik, loyal. Bu, awalnya Bu dapat informasi dari siapa di reporter? Tadi pagi ya, sekitar subuh, saya dapat pesan dari sebagian dari teman saya di Kemenkes, sebagian dari FUI yang menyampaikan Bang Faisal meninggal sekitar 3:30 pagi. Jadi sekitar 1,5 jam sesudah beliau meninggal. Tadi saya dengar dari Ibu Mbak Titi bagaimana 3 hari terakhir sudah ada di rumah sakit. Aku nggak dengar sih.